Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan sentiasa di bawah lindungan Yang Maha Berkuasa ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat fun reading, iaitu fantasi si dia tentang kamu. Teman-teman, di topik readingan hari ini, kita akan cuba mencari tahu siapakah dia, seseorang yang sering-seringan berfantasi tentang kamu. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan berfantasi ini, teman-teman? Berfantasi itu adalah seperti mengimajinasi kan sesuatu yang halu atau berandai-andai di benaknya. Kita juga akan mengupas apakah yang sering difantasikan oleh si dia tentang dirimu. Baiklah, kita teruskan saja ke pembacaan umum hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya terapkan bahawa setiap pembacaan memerlukan kebijaksanaan kamu kerana akan ada yang resonate dan akan ada yang tidak. Teman-teman, kita mulakan dengan mengecek dahulu siapakah dia, seseorang yang sering-seringan berfantasi tentang kamu, dan kita akan cuba lihatkan energi dia saat ini. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya. Siapakah dia, seseorang yang sering-seringan berfantasi tentang kamu? Siapakah dia, seseorang yang sering-seringan berimajinasi ataupun berfantasi tentang kamu? Wow, di sini ada The Rider, teman-teman. Saya merasakan orang ini ya, teman-teman, sering seperti mungkin ya, mungkin dia mengalami kesukaran untuk mendatangi kamu. Contohnya untuk kamu yang seperti keberadaan yang jauh ya, long distance relationship, orang ini sangat berkeinginan ya untuk mendatangi kamu. Seperti ingin menghampiri kamu, tetapi mungkin impian ini agak sukar untuk terlaksana ya. Mungkin kerana keberadaan yang jauh dari satu sama lain, ataupun mungkin ya ada faktor-faktor lain yang tidak mendukung, membuatkan dia merasakan sangat ingin ya datang mencari kamu. Nah, rider ini juga merupakan seseorang yang datang dan pergi di dalam hidup kamu. Tetapi kerana kita mendiskusikan ataupun sedang membincangkan ya tema mengenai seseorang yang berfantasi tentang diri kamu, saya merasakan ada keinginan untuk dia menghampiri kamu, untuk datang kepada kamu, tetapi mungkin ya agak sukar melakukan ini. Nah, beberapa di antara kamu mungkin ya sudah lama tidak bertemu dengan si dia ini, membuatkan dia sering-seringan mengimajinasikan atau berfantasi ya untuk menghampiri diri kamu. Saya merasakan beberapa di antara dia ini merupakan seseorang yang mempunyai kepercayaan diri yang baik dan juga seseorang yang mungkin ya menyukai warna merah. Kita akan lihat lagi di sini ya. Wow, di sini beberapa di antara kamu mungkin sudah menamatkan hubungan dengan orang ini ya, ataupun baru-baru ini sudah berpisah. Tetapi sepertinya sewaktu dia bersendirian, teman-teman ya, kerana card death ini juga menunjukkan transformation ya, sebuah peralihan, transformasi. Sepertinya walaupun mungkin hubungan ini sudah putus, sudah berakhir, tetapi wujud keinginan di hatinya untuk mentransformasikan hubungan. Seperti ini teman-teman, ada kalanya sewaktu dia bersendirian, dia seperti kembali ingin memperbaiki sesuatu. Dia merasakan mungkin ya ada kesempatan kecil untuk dirinya menghidupkan kembali ya hubungan ini. Walaupun beberapa di antara kamu sudah memutuskan ya mengakhiri hubungan ini dengan si dia. Hubungan yang sudah selesai, teman-teman ya. Tetapi seperti ada keinginan untuk mewujudkan kembali ke hubungan ini, kerana saya merasakan orang ini agak sukar untuk move on dari kamu. Maka ketika berpisah, walaupun hubungan ini sudah berakhir, bersebelahan dengan The Rider menunjukkan bukan saja keinginan si dia untuk mendekati kamu lagi, tetapi seperti ingin, seperti masih berharap, teman-teman, sukar untuk move on dari kamu. Walaupun sudah berpisah, masih memikirkan kamu. Nah, ketika dia bersendirian, teman-teman, ini yang sedang dia fantasikan ya, imajinasikan. Apakah mungkin dia masih ada peluang kecil untuk datang mendekati kamu? Apakah masih ada pintu yang bakal terbuka untuk si dia walaupun hubungan ini secara terang-terangan sudah berakhir dengan seseorang ini?
sama ada kamu sudah menamatkan ya, mengakhiri hubungan ini, ataupun dia sudah memutuskan ya, tidak berhubungan dengan kamu lagi. Hubungan yang sudah selesai. Tetapi saya merasakan orang ini mengalami kesukaran untuk move on. Masih cuba berproses. Nah, ini membuatkan dia ketika di keheningannya dia akan memikirkan kamu. Sukar untuk move on dari kamu, teman-teman. Orang ini juga mungkin ya, sebahagian daripada si dia, mungkin mantan kamu, orang masa lalu kamu, seseorang yang sudah lama kamu kenali. Ataupun mungkin kamu baru mengenali orang ini dalam lingkungan 6 bulan, setahun, 2 tahun. Tetapi yang pasti, kamu sudah mengenali orang ini, teman-teman ya. Kita akan lihat lagi ya. Dia mengalami kesukaran untuk move on dari kamu dan ataupun agak sukar untuk melupakan masa lalunya. Jikalau ada kenangan-kenangan bersama kamu ya, begitu teman-teman. Kita akan lihat lagi. Beberapa di antara dia merupakan orang yang sangat stabil ya. Stabil daripada segi kedudukan dan juga stabil daripada segi emosi. Orang ini teman-teman ketika berhubungan dengan kamu, dia lebih cenderung memilih hubungan yang jangka panjang. Nah, ini tertakluk kepada hubungan kamu dengan dia. Apakah hubungan ini memungkinkan? Kerana beberapa di antara kamu di sini sudah mengakhiri hubungan ini ya. Hubungan ini sudah selesai. Tetapi sepertinya bersebelahan dengan the death ataupun coffin ini teman-teman ya. Kelihatan seperti orang ini masih memegang hatinya ya, menyimpan perasaannya buat kamu. Dan sepertinya dia tidak ke mana-mana. Mungkin impresi yang diberikan kepada kamu, dia mungkin ya mengenali lawan jenis yang lain. Tetapi saya merasakan apa yang tidak terlihat dari pihak kamu adalah orang ini tidak ke mana-mana. Masih memikirkan kamu, masih berfantasi tentang kamu, dan perasaan dia sepertinya masih stabil, masih utuh buat kamu. Cuma masalahnya apa teman-teman? Nah, bersebelahan dengan coffin menunjukkan hubungan kamu stuck, tidak ke mana-mana dengan orang ini. Tetapi dia seperti masih menyimpan perasaannya untuk kamu ya. Beberapa di antara dia seperti menunjukkan atau memberikan saya impresi orang ini datang dan pergi teman-teman. Mungkin beberapa di antara dia ini bekerja berkaitan dengan laut ya, tempat-tempat yang mempunyai air. Mungkin seorang pelaut ataupun tempat tinggal yang berdekatan dengan laut begitu ya, kerana ada air, air laut di sini. Kehadiran burung ini juga menunjukkan orang ini masih memikirkan kamu dan masih merenungkan tentang kamu, teman-teman ya. Mungkin tidak kelihatan obvious ataupun kelihatan terang-terangan, tetapi dia masih memikirkan kamu. Kita akan lihat lagi ya, siapakah dia, seseorang yang sering-seringan berfantasi tentang kamu. Saya merasakan orang ini memiliki perasaan yang sangat dalam mengenai kamu, teman-teman. Ada sesuatu mengenai si dia ini yang kamu terlepas pandang. Maksudnya, beberapa di antara kamu ya merasakan orang ini sukar ditebak, tetapi harus ditelitikan untuk melihat dengan lebih jelas lagi siapakah dia sebenarnya. Kerana orang ini seperti tidak memberikan kamu gambaran yang jelas siapakah dirinya sebenarnya. Seperti ada masa lalunya yang ditutupi daripada kamu, dan kamu seperti begini teman-teman. Beberapa di antara kamu mungkin juga tidak tahu latar belakang orang ini, seperti siapakah keluarganya, siapakah ibu dan ayahnya, pekerjaannya, apakah benar ya ini pekerjaan yang sedang dilakukan. Mungkin apa yang dia beritahu kamu itu tidak seperti tidak betul ya. Seperti ada sesuatu yang dia tutupi daripada kamu yang perlu kamu perhatikan dengan betul mengenai orang ini. Ada sesuatu yang terlepas pandang di sini, sesuatu yang kabur, sesuatu yang tidak jelas. Perlu diperhatikan lagi teman-teman, siapakah dia? Seperti orang ini agak sukar untuk kamu tebak teman-teman. Ada sisi seperti dia menutup diri daripada kamu di sini ya. Seseorang yang sering-seringan berfantasi tentang kamu. Mungkin beberapa di antara kamu seperti merasakan, eh tidak kak, saya benar-benar mengenali dia. Saya merasakan beberapa di antara kamu mungkin ya tidak sebenarnya mengenali orang ini dengan lebih dekat lagi. Perlu mengenali dia dengan lebih jauh lagi. Kerana orang ini seperti tidak begitu bersikap terbuka dengan kamu. Itu yang saya rasakan ya, banyak yang dia tutupin dan seperti bersikap misterius. Tetapi teman-teman dari segi perasaan ya, orang ini sangat bergairah dengan kamu, itu yang pasti. Tetapi hubungan ini seperti sering berjalan dengan cara yang berulang-ulang. Sesuatu yang sama yang diberikan ya,
beberapa di antara kamu turut mempunyai seperti sedikit salah faham dengan orang ini. Ketika dia melemparkan kata-kata kepada kamu, ada kalanya depends kepada mood si dia ya. Mungkin ada kalanya ketika dia stres, moodnya tidak baik, dia mungkin akan mengasari kamu dengan secara tidak sengaja, teman-teman. Ataupun dia sudah terbiasa dengan caranya yang agak kasar ya ketika mengutarakan kata-kata dan cenderung melampiaskan frustasinya, kemarahannya kepada kamu. Nah, beberapa di antara dia ini sering mengasari kamu, teman-teman. Sini, teman-teman, kerana dia begitu nyaman dengan kamu, maka dia seperti ada kalanya ya atau sering-seringan mengasari kamu. Wujudlah ya salah faham di antara kamu dengan dia. Nah, jikalau kamu menganggap dia sebahagian daripada keluarga kamu, kamu agak nyaman dan begitu memahami karakteristik si dia, maka perkara ini berlaku berulang-ulang kerana kamu hanya bersikap sabar dan menahan akan perilakunya. Nah, di sini teman-teman, dari segi perasaan ya, orang ini sangat bergairah dengan kamu. Dan di waktu keheningannya, saya juga merasakan dia sering berfantasikan perkara-perkara yang sangat menggairahkan tentang kamu dan dia. Nah, tidak terlepas ya, ada kalanya dia juga terfikir ya bagaimana dia mengasari kamu. Nah, ini ada beberapa contoh di sini tentang seorang, karakteristik seseorang yang sering-seringan berfantasi tentang kamu. Nah, kita akan lihat lagi teman-teman ya. Siapakah dia? Saya merasakan beberapa di antara kamu juga turut merasakan hubungan ini sangat melelahkan ya, kerana sering-seringan perkara yang sama berulang dengan orang ini. Nah, di sini teman-teman kamu lihat ya, beberapa di antara kamu ataupun si dia sudah mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan ini. Dan keputusan ini sepertinya diambil dengan sangat cepat, berlandaskan emosi sesaat. Ketika bersebelahan dengan Whip, ini menunjukkan berlandaskan emosi kemarahan, teman-temannya. Sudah agak lelah, agak fed up dengan karakter orang ini yang sering mengasari kamu dengan kata-katanya. Nah, maka kamu merasakan begitu tersinggung, walaupun kamu cuba memahami ya, tetapi ketika diulangi, perkara yang sama diulangi, kamu sudah tidak tahan lagi. Maka beberapa di antara kamu sudah cuba memutuskan ya hubungan dengan orang ini. Orang ini memang mempunyai pemikiran yang sangat tajam dan sangat direct ketika berbicara dengan kamu, teman-teman. Ia adalah ia dan tidak adalah tidak. Maka ada kalanya ya, walaupun kamu cuba menahan sikapnya, ada kalanya kamu juga terturut ya, terasa tersinggung dengan kata-kata orang ini. Kita akan buka satu kad terakhir. Beberapa di antara kamu di sini ya, ini hanyalah hubungan yang sebatas berkomunikasi sahaja. Maksudnya mungkin beberapa di antara kamu tidak pernah bertemu secara langsung dengan orang ini. Mungkin hubungan sebatas di media sosial atau sering-seringan berkomunikasi, tetapi tidak ada ataupun sangat kurang ya pertemuan secara langsung dengan orang ini. Nah, saya juga merasakan ketika berada di sebelah Scythe ini menunjukkan beberapa di antara kamu sudah memutuskan tidak berkomunikasi dengan si dia. Tidak mahu lagi berkomunikasi, mengabari ataupun akhir-akhir ini komunikasi kamu di antara kamu dengan dia sudah semakin berkurangan. Sudah diputuskan, ada yang memblokir. Baik teman-teman, di sini dengan jelas memperlihatkannya karakteristik orang ini. Mungkin beberapa kad ini tidak akan resonate dengan kondisi kamu, kamu ambil mana yang resonate sahaja. Wow, teman-teman, ada beberapa di antara dia ini mempunyai perbedaan dari segi agama, persefahaman, budaya atau usia dengan kamu. Tetapi saya lebih melihatkan ada perbedaan agama yang membuatkan dia terpaksa menahan rasa, menahan rindu. Maka dia mungkin ya, kerana ada perbedaan agama dan sebagainya, cenderung seperti berfantasi tentang kamu kerana dia merasakan hubungan ini mungkin tidak memungkinkan. Kerana agak sukar untuk bersatu kerana ada perbedaan agama yang begitu nyata ya, maka orang ini seperti cenderung menahan rasa, menahan rindu, cuba menahan dirinya daripada datang mencari ataupun menghampiri kamu. Maka ketika dia bersendirian, teman-temannya, kad pertama menunjukkan dengan jelas orang ini sangat ingin datang menghampiri kamu, mencari kamu. Teman-teman, di sini ada beberapa angka yang ingin saya berikan ya. Angka 36, angka 9, angka 6, angka 3, angka 1, angka 19, angka 10, angka 11, angka 2, angka 8, angka 35, angka 5, angka 44,
angka 8 sudah saya sebutkan ya, dan angka 27. Nah, angka-angka ini mungkinnya berkaitan dengan nombor-nombor rumah, nombor alamat rumah, nombor plat kenderaan, tarikh ulang tahun ataupun tarikh-tarikh tertentu di antara kamu dengan dia. Mungkin saya sedikit laju di sini, mungkin kamu boleh playback ya untuk mendengarkan tarikh-tarikh ini. Nah, teman-teman, beberapa di antara dia cuba memendam rasa, menahan rasa, menahan rindu, menahan rasa cinta dan juga turut menafikan perasaannya untuk kamu. Kerana mungkin dia merasakan tidak ada gunanya ya jika dia mengungkapkan rasa cintanya kepada kamu, kerana di sini mungkin hubungan ini tidak dapat ke mana-mana. Apatah lagi jika ada perbedaan agama. Nah, ini seperti membuatkan orang ini benar-benar merasakan terbebani ya, begitu mencintai kamu tetapi terpaksa melepaskan. Baik teman-teman, saya akan buka 3 kad dari pihak kamu dan 3 kad daripada pihak dia untuk memperlihatkan dengan lebih jelas ya, bagaimanakah energi hubungan kamu dan dia saat ini. Bagaimanakah energi kamu ke dia? Kita akan buka 3 kad dan bagaimanakah dari dia ke kamu? 3 kad yang lainnya ya, untuk memperlihatkan dengan jelas energi hubungan ini saat ini. Apakah yang sedang berlaku ya? Kerana beberapa di antara kamu sepertinya sudah kurang berkomunikasi, memutuskan, ada yang memblokir dan ada yang sudah ending ya, mengakhiri hubungan ini. Kita cuba lihatkan daripada energi hubungan kamu dan dia. Teman-teman, kamu cuba fokuskan energi kamu ke sini dan kita akan tarik 3 kad. Bagaimanakah kamu melihat atau melayan si dia dari pihak kamu di dalam hubungan ini detik ini ya? Kita akan cuba lihatkan di sini. Dari pihak kamu dahulu. Wow, di sini ada sukses. Sepertinya beberapa di antara kamu, ya, ini ada beberapa energi di sini. Kamu merasakan hubungan ini seperti tidak berjaya. Walaupun kamu perjuangkan, sepertinya hubungan ini tidak ke mana-mana. Sesuatu yang sering berulang ya, membuatkan kamu sangat lelah. Kini kamu seperti benar-benar bersikap mandiri, memfokuskan kepada kerjaya kamu dan ingin mengejar sebuah kejayaan seperti memperbaiki. Nah, untuk beberapa di antara kamu yang mungkin ya masih tidak mempunyai penghasilan yang tetap, mungkin bertukar tempat kerja, sering bertukar pekerjaan, mencari sebuah pekerjaan yang baik contohnya, kamu sangat fokus terhadap kejayaan ini, ingin memperbaiki kondisi keuangan kamu. Untuk kamu yang sudah mempunyai pekerjaan yang stabil, kamu cuba memperbaiki lagi. Mungkin untuk mencari sumber penghasilan yang lain seperti pekerjaan kedua, membuka perusahaan yang kecil, ya perniagaan yang kecil dan sebagainya. Di sini sepertinya beberapa di antara kamu melakukan ini tanpa si dia. Saya menangkap energi lebih memfokuskan kepada pekerjaan ya, kerjaya dan sebagainya. Tetapi hati kamu teman-teman ya tetap dipenuhi dengan rasa cinta. Daripada card love ini, saya menangkap energi seorang empath. Saya merasakan teman-teman ya, beberapa di antara kamu di sini seperti seorang empath ya. Kamu mempunyai belas kasihan yang baik ya terhadap orang lain. Kamu merupakan seorang yang sangat penuh dengan kasih sayang, mencintai seseorang dengan tulus, tetapi ketika cinta ini tidak berbalas ya, kamu merasakan begitu hampa, begitu kecewa. Nah, di sini teman-teman, ketulusan cinta itu seperti pembacaan saya sebelum ini ya. Ketulusan itu bermaksud kita harus mengikhlaskan. Nah, walaupun kamu sangat fokus dengan pekerjaan di saat ini, mengejar kejayaan kamu, tetapi kamu tidak menutup rasa cinta kamu ya. Kamu masih mengharapkan seperti looking into the future dan kamu mengharapkan akan ada perubahan yang positif. Kamu bersikap optimis dan mengharapkan mungkin ya ada kehadiran orang baru yang lebih menghargai diri kamu. Maka kamu tidak begitu mengharapkan si dia lagi, tetapi kamu bersikap optimis. Tetapi kamu tetap seperti membuka hati kamu untuk memperlihatkannya. Sudah pasti ada lawan jenis yang jauh lebih baik di luar sana, maka kamu seperti masih melayan orang di keliling kamu dengan sangat adil, dengan sangat bijaksana, dengan sangat kepedulian, kerana ini memang sikap kamu teman-teman ya, seorang yang sangat penyayang, walaupun kamu tutupin ya kesedihan itu di hati kamu. Begitu ya, saya menangkap energi yang seperti itu. Kerana kamu percaya sesuatu yang baik yang kita berikan, maka kamu akan meraih sesuatu yang baik. Kamu dah lihat teman-temannya service ya, kamu membantu orang di sekeliling kamu.
kamu menjalankan tugas-tugas kamu, ya mungkin menjalankan tugas-tugas domestik di rumah dengan baik, menjaga ibu dan ayah, keluarga, anak-anak, sesuatu yang kamu lakukan setiap hari, tetapi kamu lakukan dengan penuh perasaan kasih sayang, penuh dengan perasaan cinta. Kamu seperti ingin move forward, ya. Kamu ingin seperti, walaupun proses ini agak sukar, ya, untuk melepaskan seseorang yang kamu cintai, tetapi kamu seperti lebih memandang ke hadapan dengan penuh, ya, membantu orang di sekeliling kamu, walaupun hati kamu sangat terluka. Tapi kerana kamu seorang yang sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kamu tetap menjalankan segala sesuatu itu, ya, membantu orang lain, memperbaiki sesuatu dengan jauh lebih baik. Walaupun kamu pendamkan sahaja kelukaan ini. Nah, teman-teman, kita akan cuba lihatkan apa kata alam semesta tentang diri kamu saat ini. Wow, disiplin. Kamu benar-benar cuba mendisiplinkan diri, ya. Tidak mahu mengingati si dia lagi. Kamu tidak mahu lagi seperti melembutkan hati kamu untuk dia, supaya kamu tidak mahu kembali memperjuangkan orang ini, dan kamu seperti ingin memasrahkan hubungan ini dan melihatkan, ya, bersikap optimis dan melihatkan apa yang bakal terbuka untuk kamu nanti. Maka kamu benar-benar, ya, memperbaiki diri, mendisiplinkan diri kamu, mungkin mencantikkan diri, ya, mentampankan diri, ataupun memperbaiki pekerjaan, penampilan kamu, kehidupan seharian kamu, bagaimana kamu bergaul dengan orang lain, ya. Kamu seperti memperbaiki segala sesuatu. Nah, ini memerlukan disiplin. Dan kini sepertinya alam semesta seperti mendorong, ya, memberikan bantuan, dan kamu mampu menjalankan disiplin ini dengan baik. Beberapa di antara kamu juga turut menjaga makan dan minum kamu, ya, seharian. Seperti mungkin, ya, memperbaiki diet kamu, tidak makan, tidak ambil makanan yang berlemak ataupun berminyak, ya, berlebihan, tidak mahu minum sesuatu yang terlalu manis, seperti itu, teman-teman, ya. Baik, ini adalah energi kamu. Kadang-kadang, teman-teman, ya, walaupun kita sedang membincangkan energi kamu, ada kalanya energi kamu boleh terbalik dengan energi si dia. Nah, jikalau itu berlaku, kamu terbalikkan saja, ya, kerana ini adalah pembacaan umum. Kini, teman-teman, saya akan membuka 3 kad bagi memperlihatkan energi si dia terhadap kamu di dalam hubungan ini. Jikalau kamu mungkin, ya, dapat memfokuskan kepada energi seseorang atau wajah seseorang, kamu cuba fokuskan energi si dia di sini. Jikalau kamu merasakan tidak mampu, tidak mengapa, ya. Kita lihatkan 3 kad daripada pihak si dia ke kamu di dalam hubungan ini. Wow, orang ini sedang bersedih, teman-teman. Saya menangkap seperti susah hati, patah hati, kesedihan atas kesilapan yang dia lakukan, ya. Saya tidak tahu, teman-teman, siapa yang memblokir siapa di sini. Walaupun sikap memblokir ini pada saya sedikit sikap yang keanak-anakan sebenarnya, ya. Tetapi ini terpulang kepada kamu, tetapi ini membuatkan orang ini seperti susah hati, patah hati, ya. Ada energi penyesalan. Nah, apatah lagi jika dia yang memutuskan hubungan dan pergi meninggalkan kamu. Termasuk blokir, ya, menghilang. Ada perasaan susah hati pada dirinya saat ini. Saya merasakan seperti menyesal, ya, akan mungkin, ya, kata-kata yang dia kasari kepada kamu. Dia merasakan tidak sepatutnya dia melakukan ini kepada kamu. Dan seperti ada penyesalan daripada kad grief ini. Mungkin ada sesuatu yang berlaku di dalam kehidupannya saat ini ketika tidak berkomunikasi atau tidak berhubungan dengan kamu, membuatkan dia rasa susah hati, patah hati, ya, ada masalah internal. Ini terpulang, ya, sama ada dia seorang janda, duda, sama ada dia seorang single, tidak pernah bernikah, ataupun dia adalah pasangan seseorang, ya. Yang pasti sedang seperti banyak merenung. Susah hati di sini, teman-teman, ya. Kita akan lihat lagi, ya. Seperti keadaan dia tidak baik-baik sahaja. Beberapa di antara dia, kamu lihat, ya, begitu sinkron, ya. Memiliki perasaan ketakutan. Nah, ini, teman-teman, fear ini menunjukkan dia sangat takut, ya, untuk memulakan sebuah komunikasi duluan, untuk datang mencari ataupun menghampiri kamu, kerana mungkin dia merasakan tindakan si dia ini dipantau oleh orang lain. Mungkin ada keluarga yang tidak mendukung, ahli keluarga yang tidak mendukung hubungan ini, atau mungkin kamu sudah memiliki pasangan, ataupun sebaliknya, yang membuatkan dia takut, ya, untuk datang mencari kamu, mengabari kamu, agar kamu masih dapat merasakan yang dia datang dan pergi dalam hidup kamu. Dia tidak berani. Ada ketakutan. Bersebelahan dengan kesedihan. Perasaan yang seperti bercampur aduk. Takut,
patah hati dan tidak tahu ya apa yang perlu dilakukan saat ini. Seperti menghormati keputusan kamu dan takut untuk menghampiri kamu. Tetapi ada kerinduan ya, maka ini mungkin memaksa orang ini hanya mampu untuk berfantasi mengenai diri kamu. Wow, kamu lihat teman-teman, begitu sinkron ketiga kad ini ya. Ketiga-tiga menunjukkan grief, kesedihan, fear, ketakutan, dan guilt ya, perasaan bersalah, berbelah bagi, penyesalan. Begitu sinkron ya di sini. Saya tak pasti teman-teman, apakah tiga kad ini adalah energi kamu ataupun energi si dia. Kerana kadangkalanya energi ini boleh terbolak-balik teman-teman. Tetapi kita sedang membincangkan energi si dia di sini ya. Maka untuk memudahkan bacaan, kita fokuskan ini energi kamu di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini ada energi si dia ya. Sedang susah hati, merasa takut dan ada perasaan bersalah terhadap kamu. Dia merasakan kamu sebenarnya orang yang baik ya. Tetapi mungkin ya, mungkin orang ini mempunyai perasaan yang sedikit insecure. Mungkin dia kuat cemburu ya, maka dia sering mengasari kamu dan kemudiannya merasa bersalah. Apa saja teman-teman ya yang mungkin hadir daripada si dia. Ketika ada perasaan grief, fear dan guilt ini, dengan cepat dia dengan mudah dapat menarik energi seseorang yang memiliki insecurity. Orang ini saya rasa kuat cemburu teman-teman, seorang yang agak posesif dan seperti sering-seringan ingin mencari kesilapan kamu kerana sisi insecurity dari si dia. Tetapi dari segi perasaannya, dia sangat bergairah dengan kamu. Apa kata alam semesta mengenai kondisi dia saat ini ya? Wow, failure. Teman-teman, saya merasakan ya, ini ada beberapa energi. Sama ada perhubungannya dengan seseorang baru sahaja gagal, baru diputuskan ya dengan orang lain, ataupun perhubungan dia dengan pasangannya, jikalau dia mempunyai pasangan sah, tidak baik-baik sahaja, ataupun dia merasakan energi ketiga ya, dia gagal menjalankan hubungan ini dengan kamu dengan baik. Gagal membawa hubungan ini ke tahap yang lebih serius. Dia merasakan dia sering gagal. Sering gagal dalam perhubungan, dalam kehidupannya. Dan akhir-akhir ini sering menemukan sebuah kegagalan yang membuatkan dia apa pun yang dia lakukan sering gagal dan ini membuatkan dia sangat sedih ya, grief, menjadi takut, kurang yakin, kurang pasti dan ada perasaan berbelah bagi ya, perasaan yang bersalah. Keempat-empat kad ini menunjukkan dengan kuat perasaan yang sedang dia rasakan saat ini. Saya merasakan bukan saja terhadap hubungan ini tetapi juga terhadap kehidupannya. Entah mengapa ya teman-teman, saya menarik energi yang seperti itu. Baik teman-teman, saya akan menggunakan kad Lenormand yang lain di sini dan kita akan cuba lihatkan ya dengan lebih deep lagi. Nah, kad ini teman-teman saya akan bacakan satu persatu, tidak ada kaitannya dengan kad yang lain, tetapi jika saya merasakan ada energi yang menarik ya seperti kad ini berkaitan dengan kad yang lain, saya akan turut membacakan. Di sini kita akan cuba lihatkan dengan lebih jelas teman-teman ke tema readingan hari ini ya. Apakah yang sering difantasikan oleh si dia tentang dirimu? Apakah yang sering difantasikan oleh si dia tentang diri kamu? Ketika dia bersendirian ya, apakah yang sering dilamunkan, diimajinasikan oleh orang ini tentang diri kamu? Wow, teman-teman, di waktu kesendiriannya ya, dia merasakan energi pertama yang saya tarik ya, dia merasakan seperti wow, keras kepala ini bukan datang dari dia sahaja. Keegoan yang luar biasa ini bukan datang daripada dia sahaja. Dia menangkap seperti ketika dia berimajinasi tentang kamu ya, dia merasakan kamu juga seorang yang berprinsip. Kamu juga turut berpegang kepada prinsip keras kepala kamu. Ketika dia tidak menurunkan egonya, kamu juga turut tidak mahu mengabari, mencari tahu akan dirinya. Sama-sama keras kepala. Dan dia juga cuba berimajinasi ya, sekiranya dia dapat mengalihkan gunung yang besar ini yang menghalang perhubungan cinta kamu dan dia. Nah, di sini sangat sinkron dengan card cross tadi ya, menunjukkan ada halangan di hubungan ini. Sama ada perbedaan status, agama ataupun sesuatu yang lainnya membuatkan dia begitu berkeinginan ya untuk mengalihkan mountain ini agar tidak ada yang
menghalang hubungan kamu dan dia. Nah, di sini ada beberapa energi. Beberapa di antara dia juga mungkinnya sedang mengalami masalah berjarak jauh dengan kamu. Seseorang yang sangat jauh dari kamu, teman-teman, terpaksa merentasi gunung ganang ini ya, untuk bertemu satu sama lain. Mungkin hubungan yang long distance relationship. Nah, ini juga merupakan sebuah halangan kepada hubungan kalian ya, membuatkan dia merasakan alangkah baiknya jikalau dia dapat ya mengurangkan halangan-halangan yang ada ini untuk bersama dengan kamu. Maka dia sering berimajinasi, berfantasi mengenai diri kamu dan sangat seperti agak kagum ya dengan keras kepala kamu. Ketika dia tidak mengabari, kamu juga turut seperti memainkan permainan yang sama. Dia keras kepala, kamu juga keras kepala. Nah, ini membuatkan dia begitu kagum ya dengan kamu, seseorang yang berpegang kepada prinsip kamu. Ketika ini dia sangat mengagumi karakteristik kamu yang mungkin sebelum ini kamu agak seperti memperjuangkan dia, tetapi kini kamu sudah bertegas untuk seperti berdisiplin tadi ya, menetapkan cara agar tidak lagi mengejar orang ini. Ini membuatkan dia merasa begitu kagum kerana dari awal perhubungan, teman-teman ya, dia dapat merasakan kekuatan cinta kamu terhadap dirinya. Tetapi kini kamu sudah lagi tidak begitu bucin ya terhadap orang ini. Maka ini membuatkan dia benar-benar kagum akan perubahan di diri kamu. Ini yang membuatkan dia berfantasi tentang kamu kerana mungkin ya kamu sudah membatasi komunikasi, pertemuan dan sebagainya dengan si dia. Dengan jelas memperlihatkan beberapa di antara kamu di sini mungkin sudah memblokir orang ini ya. Kita lihat lagi. Oh wow. Teman-teman, orang ini sedang berfantasi ya untuk menggunakan pelbagai sisi liciknya, kepandaiannya untuk kembali memanipulasi kamu. Dia merasakan kini kamu sudah pandai, teman-teman. Apa cara yang dia guna sekalipun seperti sudah tidak berjaya membuatkan kamu tertarik akan dirinya. You are no longer attracted, tidak lagi tertarik akan dirinya. Maka dia merasakan dia harus memanipulasi menggunakan kaedah yang lain ya, cara-cara, strategi yang lain untuk kembali membuatkan kamu tertarik akan dirinya. Dia kalau boleh ingin mengekalkan ya ketertarikan ini dengan diri kamu. Nah, daripada sini saya merasakan dia a little bit sneaky ya, seorang yang licik menggunakan kepandaiannya dan dia akan menggunakan pelbagai cara. Walaupun cara ini agak sukar ya, bersebelahan dengan mountain, cara yang agak bercanggah, tetapi kerana dia tidak mahu kehilangan kamu. Nah, ini yang sedang diimajinasikan, menggunakan kaedah lain, cara yang lain untuk tetap ya menempatkan kamu supaya kamu tidak berpaling ke lain hati. Ada sisi greedy dari orang ini seperti hanya ingin memiliki kamu untuk dirinya, tidak untuk orang lain. Walaupun ada gunung ganang yang menghalang ya, ada orang yang tidak mendukung, dia tetap kerana dia seperti percaya, teman-teman, kamu sudah berjaya melepaskan diri. Saya menangkap energi seperti ini. Maka ini yang membuatkan orang ini ya, salah satu dorongan yang membuatkan dia kini berfantasi, sering-seringan berfantasi tentang kamu. Kerana dia tahu, teman-teman, beberapa di antara kamu di sini benar-benar sudah pudar ya dari segi perasaan. Kamu juga agak kaget mengapa kamu kini sudah tidak berminat akan dirinya. Nah, ketika dia merasakan kamu berjaya melepaskan diri daripada seekor fox ini ya, maka fox ini apa, teman-teman ya? Saya lupa perkataannya. Rubah ya. Dia merasakan dia perlu memanipulasi kamu agar kamu kembali tertarik akan dirinya. Nah, ini yang sedang dia planning ya. Dia rencanakan sewaktu dia berimajinasi, berfantasi tentang kamu ya. Kerana di sini saya merasakan orang ini sangat bergairah ya. Kehadiran whip ini menunjukkan kegairahan yang sangat kuat terhadap diri kamu. Kita akan lihat lagi ya. Apakah yang sedang dia fantasikan mengenai kamu di sini? Wow, teman-teman, beberapa di antara dia di sini ya. Jikalau ini hubungan yang tidak pernah ada ikatan, saya merasakan orang ini sering berfantasi ya. Alangkah bahagianya jika kamu boleh menjadi orang rumahnya. Orang rumahannya seperti istrinya, suaminya. Boleh tinggal serumah dengan kamu. Dia sering berimajinasi ya, jikalau kamu adalah orang rumahannya, pasti kamu dapat menjalankan tugas-tugas domestik dengan begitu baik. Seperti seorang sosok pelindung yang begitu baik, jikalau kamu seorang lelaki yang menonton, ataupun suri rumah yang begitu baik.
yang dapat menjaga rumah tangga dengan baik jika kamu seorang wanita yang menuntun. Dia seperti merasa terlepas peluang, terkilan ya, kerana kamu tidak menjadi miliknya. Orang ini merasakan begitu nyaman dengan kamu, dan ketika dia merasakan hubungan ini mungkin tidak memungkinkan ya, dia merasakan seperti kenyamanan ini hanya wujud bersama dengan kamu. Entah mengapa teman-teman ya, saya juga menangkap sedikit energi di sini. Beberapa di antara kamu mungkin berdealing dengan seorang yang berdealing dengan harta dan tanah. Agen perumahan, pengembang perumahan ya, seseorang yang got to do with property. Mungkin ada ya beberapa ya developer property seperti itu ya, yang pekerjaannya ada kaitan dengan agen perumahan, pengembang perumahan begitu ya. Kerana saya lihatkan rumah ini sangat besar teman-teman ya, dan orang ini seperti sangat ingin ya. Beberapa di antara dia juga mungkin tidak pernah berumah tangga. Sudah lama ya terlepas jodoh ya, mungkin sudah agak berusia, masih mengharapkan ya dapat bernikah dengan seseorang seperti kamu. Maka dia sering-seringan berfantasi ya dapat mendirikan sebuah rumah tangga yang bahagia, mungkin rumah yang cantik seperti ini ya. Berhasrat ya untuk mempunyai rumah tangga yang begitu bahagia, kenyamanan yang terwujud di antara kamu dengan dia. Kerana beberapa di antara dia sudah merasakan ya kamu ini sebahagian dari keluarganya. Saya tidak pasti apakah kamu sedang berdiri dengan seorang single, seorang janda, duda, sama ada mempunyai anak ataupun tidak ya, single parents, ataupun kamu berdiri dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nah, kamu sesuaikan dengan kondisi ya, hubungan kamu masing-masing. Di sini yang pasti ada kenyamanan yang terwujud ya. Dia merasakan ada privacy dengan kamu. Kamu sangat memahami dia. Ada kestabilan dari segi perasaan. Dan sering-seringan, dia berfantasi tentang kamu bukan di tempat kerjanya. Dia sering berfantasi tentang kamu ketika dia berada di rumah. Orang ini, teman-teman, dia akan pulang ke rumah, dan ketika dia berehat, dia akan sering-seringan berfantasi tentang kamu sama ada di ruang tamu rumahnya atau di biliknya. Ataupun di dapur ya, sering berada di rumah dan memikirkan kamu. Sangat inginnya mempunyai rumah tangga yang bahagia bersama-sama dengan kamu. Nah, di sini teman-teman, jikalau kamu mempunyai perbedaan agama dengan orang ini ya, nah ini agak menyedihkan ya, maka dia sering berfantasi. Nah, itu tidak mengapa ya, hanya sebatas berfantasi ya, mempunyai satu rumah dengan kamu, tinggal serumah, satu bumbung dengan kamu. Seperti berimajinasi ya, kamu adalah orang rumahnya. Sedang mungkin ya menghidangkan makanan ya, memperbaiki sesuatu jika kamu seorang lelaki yang menonton ya, seperti providing for one and another ya, memberi servis, membantu satu sama lain. Nah, ini yang sering membuatkan dia berfantasi tentang kamu. Beberapa di antara dia saya menangkap energi ya, mungkin pernah ke rumah kamu atau kamu pernah dijemput ke rumahnya. Pernah menghabiskan waktu ya bersama, berdua-duaan, hanya kamu dan dia. Sama ada di rumahnya atau di rumah kamu, teman-teman. Saya menangkap energi begitu ya dari gambar rumah ini. Kita akan lihat lagi dengan lebih jelas, teman-teman ya. Apakah yang sedang dia fantasikan? Yang sering-seringan dia fantasikan mengenai kamu di sini. Ada beberapa di antara dia ya benar-benar merasa cemburu dengan kamu, teman-teman. Mungkin dia merasa cemburu khususnya untuk kamu yang sudah memiliki pasangan ya, dia merasakan sebenarnya kamu ini hak milik si dia. Maka ini yang membuatkan dia melampiaskan ya kata-kata kasar ini kepada kamu ya. Saya menangkap energi seperti itu. Wah, teman-teman, orang ini penuh dengan rahsia ya. Beberapa di antara dia melakukan ini kepada kamu seperti memblokir, pergi meninggalkan, ghosting kamu kerana orang ini menjaga reputasinya. Menjaga harga dirinya, mungkin juga menjaga martabat keluarganya. Mungkin orang ini orang yang agak popular ya, seorang yang terkenal. Mungkin kedudukan orang ini agak luar biasa ya, kedudukan yang bukan calang-calang orang biasa seperti kita, teman-teman. Berkedudukan tinggi membuatkan dia terpaksa menjaga reputasi si dia. Maka ini membuatkan dia ketika dia berfantasi tentang kamu ya, memang akan wujud rasa fear, guilt dan grief ini. Kerana dia memang menutupi perasaannya. Perubahan yang dia berikan kepada kamu ini membuatkan dia rasa bersalah. Sesuatu yang tidak dilakukan dengan baik, maka kedepannya sehinggalah saat ini, dia hanya mampu berfantasi tentang kamu. Ada energi kerinduan yang sangat besar terhadap diri kamu ketika ini. Dia sering berfantasi ya, melakukan sesuatu yang sangat romantis, berdua-duaan dengan kamu,
Dan masih ya, untuk kamu yang pernah bersentuhan dengan si dia ya, khususnya untuk kamu yang pernah bersentuhan fisik, saya mendapat energi seperti dia sering memainkan ya memori ini ketika dia berfantasi dengan kamu. Ketika dia bersama dengan kamu, ada memori-memori, ada bahagian-bahagian yang tidak dapat dia lupakan. Nah, ini membuatkan dia sering-seringan ya merasa insecure walaupun dia sedang menjalankan kehidupannya dengan orang lain ataupun masih bersendirian. Sebenarnya orang ini sangat merindukan kamu dan dia sangat takutkan kesepian, teman-teman. Dia sering memainkan ya memori-memori indah dengan kamu ketika dia berfantasi dengan kamu. Saya merasakan orang ini sangat merasakan kehilangan saat ini ketika dia berfantasi tentang kamu ya. Dan banyak perkara tentang si dia yang saya sudah tangkap dari awal lagi ya, yang dia tutupin dan kamu merasakan agak sukar untuk menebak. Orang ini sering berubah-ubah. Karakteristik dia begitu sukar kamu tebak ya, berubah-ubah sikapnya. Nah, ini juga menguatkan lagi ya, mengapa ada kalanya dia melampiaskan emosi kemarahan si dia kepada kamu. Kerana ada sesuatu yang dia tutupi, tidak bersikap jujur, tidak bersikap berterus terang dengan kamu, membuatkan dia memendam rasa bersalah ini. Maka sering-seringan melampiaskan kata-kata yang kesat ya. Orang ini berdefine masculine. Saya menangkap beberapa di antara kamu ya, sama ada kamu berdealing dengan seseorang yang berkulit kuning langsat ataupun berkulit sedikit gelap ya, medium. Gelap itu sederhana teman-teman ya, tetapi berdefine masculine di sini. Nah, ini tidak kira lah ya, tidak tertakluk kepada gender, sama ada di seorang lelaki atau wanita, tetapi define masculine. Nah, teman-teman, saya tidak begitu menyarankan ya kamu tertakluk ataupun berpatukan kepada zodiak ya, tetapi kehadiran seorang yang berzodiak ataupun lebih menarik energi define masculine di sini ya, teman-teman. Mungkin seseorang ini mempunyai penampilan ya yang sangat rapi atau memerlukan dia memakai pakaian yang seperti ini ketika dia menghadiri ya fungsi-fungsi tertentu, seperti certain function ya yang memerlukan dia memakai pakaian yang seperti ini untuk bermesyuarat, meeting dan sebagainya ya. Mungkin dia tidak akan berpakaian kemas seperti ini sepanjang waktu, tetapi ada kalanya perlu memakai dress code ya, pakaian-pakaian yang tertentu untuk menghadiri majlis-majlis yang tertentu, teman-teman. Ada majlis-majlis yang agak formal ya, yang memerlukan dia menukar pakaiannya. Saya menangkap energi yang seperti itu. Kita akan lihat lagi ya. Dan ketika dia berpakaian kemas seperti ini ya, mungkin untuk menghadiri majlis dan sebagainya, dia akan mulai berfantasi tentang kamu. Mungkin ada kaitannya dengan memakai pakaian yang begitu kemas ini. Saya tidak pasti, mungkin kamu dengan dia pernah attend a function together ya, pernah menghadiri sebuah majlis bersama yang membuatkan dia kembali berfantasi tentang kamu ya ketika dia mengenakan pakaian-pakaian yang seperti ini. Nah, teman-teman, di sini ada journal ya. Orang ini, teman-teman ya, sehinggalah saat ini ya, banyak yang dia tulis, banyak yang dia catat ya, mungkin di journalnya, di handphonenya, mengenai kamu yang masih sehingga saat ini belum dipadamkan, belum di-delete ya. Ada sesuatu tentang kamu, mungkin fotograf ya, gambar-gambar kamu, gambar-gambar kamu dan dia ya. Mungkin ada momen-momen bersamaan yang dia simpan di handphonenya atau di journalnya. Orang ini seperti menyimpannya dengan baik supaya tidak diketahui oleh orang lain. Dan dia seperti ketika dia berfantasi tentang kamu, dia akan kembali melihat kepada sesuatu yang dia simpan. Mungkin ada pemberian seperti hadiah, gambar-gambar lama dan sebagainya. Dan ketika dia berfantasi tentang kamu, dia akan melihatkan ini. Nah, kamu lihat ya, energy masculine bersebelahan dengan moon dan bersebelahan dengan journal. Ini menguatkan lagi ya perasaan dia kepada kamu ketika dia berfantasi tentang kamu di sini. Sehingga hari ini mungkin ya, dia memberikan gambaran yang dia sudah tidak mahukan hubungan ini, pergi meninggalkan. Tetapi apa yang tidak kamu ketahui, dia masih menyimpan kamu di memorinya, di handphonenya, di journalnya. Sesuatu yang dia tutupi sebagai sebuah rahsia. Tidak ada orang yang akan ketahui. Kerana orang ini memang bersikap misterius, coffin ya, banyak yang dia tutupin. Sebenarnya dia masih memikirkan kamu sehinggalah detik ini. Saya tidak tahu apa planningnya. Kita akan lihat rencananya nanti ya ke kamu. Kita lihat lagi, teman-teman. Apakah yang sering-seringan dia fantasikan tentang diri kamu? Wow. Benar apa yang saya rasakan tadi ya.
Orang ini benar-benar hanya ingin memiliki kamu untuk dirinya. Dia seperti bersikap selfish ya, seperti tamak teman-teman. Mungkin dia ada yang lain contohnya. Kenapa saya sebutkan perkataan tamak? Jikalau ini melibatkan lebih dua orang, dia tamak, dia ingin memiliki semuanya. Dan dia tidak mahu melihat kamu jatuh ke tangan orang lain. Dia hanya ingin memiliki kamu untuk dirinya. Orang ini benar-benar ya berdefine masculine, mempunyai keegoan yang setinggi langit teman-teman. Dia hanya ingin, hasratnya teman-temannya, hanya ingin memiliki kamu untuk dirinya. Dia tidak mahu sharing kamu dengan orang lain. Ketika dia mendapat tahu kamu mungkin berkomunikasi dengan orang lain, dia akan sangat marah ya. Jikalau dia mendapat tahu kamu mungkin berpaling hati, wow, hubungan ini akan menjadi hubungan yang sangat toksik teman-teman. Kita lihat lagi ya, ketika dia berfantasi dengan kamu, dia memikirkan momen-momen having fun together. Seperti anak-anak yang gembira ya, dia sangat bahagia dengan kamu teman-teman. Dia dapat bermanja dengan diri kamu dan dia juga sangat enjoy ya kemanjaan kamu ketika kamu bersama dengan dirinya. Dia cuba berfantasi ya, momen-momen ketika dia bermanja dengan kamu, ketika kamu bermanja dengan dia, dan ada momen-momen fun bersama. Momen-momen yang seperti kegembiraan ya, kebahagiaan, seperti kanak-kanak kecil yang bermain, momen-momen special yang kamu dan dia sharing bersama. Dia merasakan dia dapat menjadi dirinya dan dia tidak mahu memberikan kamu atau sharing kamu dengan orang lain. Wow. Di sini ada the lady and the gentleman. Saya tidak dapat, I can't help it ya teman-teman. Saya merasakan seperti ada kaitannya di sini ya. Seperti ada koneksi soulmate di antara kamu dengan dia. Saling ketertarikan ya. Sama ada kedua-dua kamu berkulit sedikit hitam manis atau salah satu daripada kamu berkulit kuning langsat ya. Saya menangkap beberapa daripada kamu wanita mungkin ya sangat suka mendandan rambut kamu seperti ini. Sama ada kamu berambut panjang ataupun setengah ya sampai di bahu, kamu suka mengikat separuh dari rambut kamu seperti ini ya. Beberapa di antara kamu sangat suka menggunakan anting-anting yang panjang ya. Walaupun gambar ini tidak menunjukkan itu dan beberapa di antara kamu tidak menggunakan subang ya di telinga. Dan sangat suka memakai baju yang collarnya benar-benar seperti ini ya. Seperti terlihat ketat ya di bahagian leher. Ada seperti formalitas dari segi kamu berpakaian dengan orang ini. Sama ada ini energi kamu ataupun energi si dia. Dan saya dapat menangkap ada koneksi soulmate, twin flames di antara kamu dan dia, membuatkan orang ini sering-seringan berfantasi tentang kamu. Saya lebih menangkap energi seseorang yang ingin ya, menginginkan sebuah hubungan jangka panjang dengan kamu ketika dia memikirkan saat kamu bermanja-manjaan dengan dia. Orang ini banyak memendam rasa, menahan rindu, dan sangat suka memikirkan momen-momen bahagia ketika dia berfantasi tentang kamu. Banyak yang dia rahasiakan, banyak yang dia tutupin kerana orang ini menjaga reputasi si dia atau cuba menjaga nama baik keluarga ya. Mungkin beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang sangat famous seperti saya katakan tadi ya. Di sini teman-teman kita akan melihatkan ya. Apakah rencana si dia buat kamu ke depannya? Seseorang yang sering-seringan berfantasi tentang kamu. Apakah dia mempunyai ya, rencana-rencana yang tertentu tentang kamu di sini? Apakah yang bakal terwujud ke depannya nanti buat kamu dan dia? Wow, the world. Sepertinya teman-temannya di sini ada dua energi ya. Saya menangkap seperti orang ini masih merasakan kamu ini sebahagiannya ataupun kamu adalah dunianya. Ketika kamu dengan dia terpisah, seperti saya selalu terapkan ya, setiap pengakhiran pasti ada permulaan chapter yang baru ya. Di sini kelihatan dengan jelas ya, kedepannya nanti ya, kamu dengan orang ini mungkin bakal terhubung sekali lagi. Nah ini mungkin memakan waktu, perjalanan yang sangat panjang, tetapi tidak ada yang impossible. Sepertinya terlihat dengan jelas kamu dengan dia akan saling terhubung. Akan ada pintu yang terbuka ya, yang akan menghubungkan kamu dengan orang ini nanti. Walaupun ya, ini mungkin akan memakan waktu atau sudah memakan waktu, tetapi seperti akan ada chapter baru yang bakal terbuka buat kamu dan dia. Kamu dengan dia selama ini teman-teman ya, memang sudah saling terhubung ya, melalui koneksi soulmate, twin flames, tetapi kedepannya nanti, seperti alam semesta membantu ya,
membuka pintu bagi kamu terhubung, kembali terhubung dengan orang ini. Beberapa di antara kamu terlihat dengan jelas sekali ya, ini adalah hubungan long distance relationship. Ataupun mungkin beberapa di antara kamu, hubungan yang sebatas di media sosial dan berkenalan dengan seseorang yang orang luar, bukan orang kita teman-teman ya, foreigner. Kita akan lihat lagi ya, apa yang bakal terwujud ke depannya nanti. Wow, the High Priestess. Sesuatu yang dipendamkan ya. Saya merasakan orang ini akan bakal menggunakan intuisinya, pemahamannya, kematangan emosinya untuk kembali menghubungi kamu ya. Sesuatu yang sudah lama dia pendam, sesuatu yang sembunyi-sembunyi di sini ya. Mungkin ada cinta yang diam-diam di sini, membuatkan dia akan kembali ya kepada kamu. Setelah dia hitungkan masak-masak secara matang, di sini ada Nine of Coins ya, kerana orang ini sangat merindukan kamu teman-teman. Kamu ini sangat penting di mata si dia. Saya sering-sering kali ya menangkap energi seseorang yang ingin sebuah hubungan jangka panjang dengan kamu. Dia sangat ego teman-teman, tetapi dia tahu apa mahunya. Sesuatu yang sudah dihitungkan sekian lama ya, dia tahu apa mahunya. Dan dia sedar ya, kamu ini sangat pantas ya dimiliki untuk sebuah hubungan jangka panjang. Saat ini dia masih merindukan kamu teman-teman. Maka kedepannya nanti terlihat dengan jelas ya, dia akan datang mencari kamu. Di sini Capricorn, Cancer dan Virgo paling kuat dalam bacaan hari ini. Dan saya akan biarkan ya, bacaan ini terbuka untuk semua jenis zodiac sign. Tetapi yang paling kuat teman-teman yang ditarik di sini adalah Capricorn, Cancer dan Virgo. Bottom of the deck di sini, wow, King of Wands. Teman-teman, orang ini ya masih begitu tertarik kepada kamu. Dia masih menginginkan kamu, maka dia sering-seringan ya. King of Wands juga menunjukkan seseorang yang sangat bergairah. Maka dia sering berfantasi tentang kamu. Walaupun mungkin beberapa di antara kamu, contoh lain ya, membatasi pertemuan, dia tetap akan cuba memanipulasi kamu bagi kamu bertemu dengan dia lagi nanti ke depannya. Nah, kamu lihat kehadiran Gemini ya, Aries and Gemini di sini. Dia akan menggunakan cara bagi mewujudkan kamu kembali di dalam hidupnya. Kerana orang ini percaya kamu adalah soulmate-nya teman-teman. Dan dia akan cuba membuatkan kamu saling terhubung dan saling kembali berkomunikasi. Dia akan mencari cara. Sama ada saya tidak pasti apa yang akan dilakukannya. Mungkin akan melakukan sesuatu yang keanak-anakan, membuka akaun palsu. Apa pun yang dilakukannya, menurut saya membuka akaun palsu, memantau kamu, spying kamu, ataupun memblokir kamu, itu adalah sifat yang sangat keanak-anakan ya. Tetapi sepertinya dia akan melakukan pelbagai cara supaya kamu dan dia kembali terkoneksi, berkomunikasi kembali. Dan sebenarnya The Magician menunjukkan orang ini sangat bijak ya, mempunyai pelbagai cara untuk mewujudkan. Wow. Kerana beberapa di antara kamu di sini teman-teman ya, walaupun mungkin kamu sudah move on, tetapi sepertinya energi kamu dengan orang ini sering terkoneksi ya, memanggil satu sama lain jauh di hati masing-masing. Ketika muzik itu dimainkan, ketika lagu itu dimainkan, seperti ada panggilan ya dari hati kamu dan dia. Ini membuatkan kamu dengan dia sering terkoneksi. Gemini, Aries, Cancer, Capricorn, Virgo ya paling kuat, dan Libra teman-teman. Di pembacaan hari ini ya, saya merasakan seperti akan ada pembaharuan ya ke depannya nanti untuk kalian. Seperti akan ada pintu yang terbuka, sesuatu yang mungkin ya beberapa di antara kamu sudah berputus asa, tidak menyangka bakal terbuka buat kalian di sini ya. Seperti akan ada perubahan yang baik ke depannya nanti, sebuah kebangkitan yang baru ya, membuatkan kamu dengan dia saling terhubung kembali. Baik teman-teman, kita akan lihatkan sedikit ya. Berlandaskan fantasi-fantasi dia ke kamu. Berlandaskan fantasi-fantasi dia ke kamu, apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu detik ini? Kita cuba dengarkan pesanan-pesanan dari si dia ya. I can't get enough of you. Ketika dia berfantasi tentang kamu, dia merasakan seperti tidak puas dengan diri kamu ya. Maka dia sering-seringan akan berfantasi ya untuk seperti mencapai kepuasan ini. I have waited for so long for someone like you. Nah, ini yang saya rasakan dari tadi, the High Priestess ya. Sesuatu yang sudah dia renungkan, sesuatu yang sudah dia hitungkan buat sekian lama. Kerana dia sudah lama menanti seseorang yang seperti kamu.
Maka kini teman-teman ya, ke depannya nanti dia tidak mahu terlepas peluang ini untuk kembali terhubung dan memiliki kamu ya. Orang ini mempunyai sifat seperti mementingkan diri ya, hanya ingin kamu buat dirinya, tidak mahu sharing kamu dengan orang lain. I walk away because I had no choice but to do so. Di sini teman-teman ya, untuk dia yang pergi meninggalkan kamu ya tanpa sebarang kata putus ya, bertindak dengan begitu kejam. Dia merasa sangat bersalah dan dia cuba menjelaskan ya, sebab-sebab atau alasan mengapa dia pergi meninggalkan adalah kerana dia tidak diberikan sebarang pilihan lain. Nah, dijelaskan di sini ya, mengapa dia melakukan sesuatu yang begitu menyakitkan di sini. This relationship is a bit too risky and we both know it. Mengapa dia pergi meninggalkan? Kerana dia tidak ada pilihan lain dan dia merasakan hubungan ini sedikit berisiko. Agak berisiko untuk diteruskan. Dan dia merasakan sebenarnya kamu sangat ya sedia maklum akan kondisi ini. Kamu sebenarnya memahami dia terpaksa pergi meninggalkan kerana memang tidak diberikan pilihan yang lain ya. Kerana hubungan ini hubungan yang berisiko. Mungkin ada perbedaan dan sebagainya. You always run through my mind and my heart. Teman-teman, ketika dia berfantasi tentang kamu ya, tanpa perlu berfantasi, kamu sering-seringan hadir di fikiran dan di hatinya. Nah, ini yang menguatkannya, mengapakah dia sering-seringan berfantasi tentang kamu. Our connection is crazy, wow. Ini sangat kuat ya, koneksi twin flame, soulmate yang saya katakan awal tadi. Dan ada defined masculine dan ada defined feminine. The lady and the gentleman. Our connection is crazy. Koneksi kita ini menggila, teman-teman. Ini menurut si dia ya, koneksi kamu dengan dia ini begitu kuat. Dan walaupun mungkin ya terpisah dengan jarak ya, terpisah dengan gunung ganang yang besar, mungkin tidak mendapat restu dan ada rintangan dan halangan, tapi kamu dengan orang ini sering-seringan terkoneksi. Dan dengan secara tidak langsung ya, ketika terkoneksi ya, kamu bersemangat untuk maju di dalam hidup kamu, dia juga bersemangat untuk menjalankan kehidupan sehariannya tanpa kamu, berlandaskan koneksi ini. Secara tidak langsung memberikan dia semangat ya, kerana koneksi yang kuat di antara kamu dengan dia memberikan dia semangat untuk meneruskan hidup ini tanpa kamu, tanpa dia di sisi. You're my angel, my hope, and please be patient with me. Kamu seperti seorang malaikat, bidadarinya. Kamu juga merupakan sebuah harapan bagi si dia. Maka dia memohon ya, bersabarlah akan dirinya. Dia seperti di sini, saya juga merasakan orang ini ingin meminta maaf ya, dan dia sangat menghargai ya semua bentuk kesabaran kamu. Dia seperti memahami ya, beberapa di antara kamu sudah memang ya melepasi ya batasan sabaran itu, tetapi kamu tetap bersabar dengan si dia dan dia sangat menghargai itu. Baik teman-teman, ini adalah seseorang yang sering-seringan berfantasi tentang kamu. Kita lihatkan sedikit kepada initial-initial yang bakal hadir ya di readingan hari ini. Siapakah dia yang sering-seringan berfantasi tentang kamu? Di sini ada huruf U, ada huruf A, ada huruf P, ada huruf T, ada huruf L, ada huruf C, Q, R, dan terakhir sekali kita ada huruf J. Baik teman-teman, R Romeo, Q Quebec, C Charlie, L Lima, A Alpha, U Uniform, P Papa, T Tango, dan J Juliet. Ini saja initial-initial yang terbuka buat bacaan kali ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all, salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.